mengadukan operasi pasar. Ini menunggu. Wali Kota Sibolga Syahrul Thorib secara tegas memerintahkan aparat pemerintah di jajarannya untuk mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah wabah COVID-19 masuk ke Kota Sibolga. Langkah preventif yang terdiri dari 6 poin tersebut ditujukan untuk menertibkan para pedagang musiman yang berasal dari luar daerah Kota Sibolga yang beberapa hari terakhir membuka lapak jualannya di Sibolga. Penertiban ini dilakukan untuk menjawab keresahan sejumlah warga atas maraknya pedagang musiman yang masuk ke Kota Sibolga menjelang Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah yang dikhawatirkan berpotensi menyebarkan virus corona. Sarpi memerintahkan kepada para pedagang musiman ini agar dilakukan pemeriksaan kesehatan secara ketat, dilakukan pengukuran suhu tubuh, dan melakukan tracing terhadap riwayat perjalanan pedagang, terutama tempat asal pedagang. Dengan tegas, orang nomor satu di Sibolga ini mengatakan setiap pedagang yang berasal dari daerah zona merah seperti kabupaten kota di Sumatera Barat atau Sumatera Utara agar ditolak masuk ke Kota Sibolga dan tidak dibenarkan berdagang. Pedagang yang berasal dari daerah zona merah tidak dibenarkan memasuki Kota Sibolga sebelum mengisolasi diri selama 14 hari dan hanya diizinkan berdagang setelah masa isolasi tersebut berakhir setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan kesehatan secara ketat. Itu 160. Masih kata Sarfi, bagi para pedagang yang telah mengakhiri masa isolasinya dan dinyatakan bersih dari COVID-19 diwajibkan memakai masker, cuci tangan, dan harus senantiasa memperhatikan social distancing dan physical distancing dalam melayani pembeli. Untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat khususnya menjelang Lebaran Idul Fitri, Sarfi pun mendorong agar warga memanfaatkan pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Sibolga seperti Pasar Sibolga Noli, Pasar Impres At Habil, Pasar Kota Beringin, dan sejumlah toko di Sibolga dalam memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan menjelang Lebaran. Para pedagang ini pun dilarang dengan keras untuk menaikkan harga dan tidak melakukan penumpukan barang khususnya komoditi pokok atau sembako selama masa pandemi. Ia pun berharap para pedagang memaklumi kebijakan dan keputusan pemerintah ini di masa-masa pandemi saat ini. Ada sekitar berapa juga. Tolong kami dimaklumi dan kami juga nggak mau harga naik. Kalau harga naik nanti inflasi akan terjadi. Inflasi akan terjadi. Ini kan harus kestabilan harga dan ketersediaan barang ini kan harus dijaga betul oleh pemerintah. Maksudnya saya sudah tanda tangani surat dan sudah beredar. Sudah tanda tangan ya. Agar